Kau bimbing aku meraih cinta, kau tuntun aku mengukir dunia, kau yakinkan ku mengenal rasa keimanan serta terbantah, pengorbananmu tiada terbalas, kasih sayangmu tak tergantikan selamanya di dalam hatiku. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin Semboy. Ya ampah. Apa kabar kalian semuanya, para Subreaker AQ dimanapun kalian berada? Wah, ilah paling J banget dong. Yang pasti aku doakan kalian semuanya selalu sehat, latihan, selalu bahagia, yes, selalu di limpahkan kasih sayang dan yes, selalu berada dalam orang-orang yang selalu memberikan nilai-nilai positif buat kalian. Itulah doaku. Yes. Kayak judul lagu. Kayak judul lagu. Aduh, gue udah males reaksi ini. Doaku ini lagu yang dalam banget. Lagu single dari Putri, single pertama berarti ya? Yes, single pertama. Ya, single pertama di waktu dia habis TA4. Single pertama dari Iyet Bustami ngasih ke Putri, lagu curahannya Kak Iyet buat bapaknya dinyanyi sama Putri. Ini panjang cerita lagu ini ceritanya ya. Yang pasti hari ini kita bakal dengerin Putri nyanyi lagu ini kembali di panggung, yes, DA5 kali ini. Duet bareng Ebi Bima. Gue penasaran ini gimana Ebi Bima sama Putri ngeramu lagu ini bakal jadi seperti apa ya. Langsung kita tontonin aja. Bikin gue. Nanti lu mau ketemu pacar. You know lah, doa aku ini, ya, kan? Putri sama Ebi. Tapi sebelum itu aku mendoakan kalian semuanya. Tiba-tiba tangan kalian kepleset mencet subrek. Tapi dengan hati, dengan hati ya. Dengan hati yang ikhlas. Yuk, ya, langsung kita langsung aja. Ya, yuk langsung aja. Yuk Putri sama Ebi Bima, doa aku. Ini dari awalnya musiknya udah ngebangun banget. Aduh, ya. Awal aja udah kayak gitu ya. Sumpah ini suasananya benar-benar dibangun banget. Aduh, belum nyanyi aja gue udah mau ke bawah lah sih, udah kebayang-bayang isi lagunya. Bayanginnya, aduh, tolong. Oh my god. Wah, rendahnya enak banget. Wow, gila rendahnya Putri. Low-key-nya, iya, nada rendahnya. Nada-nadanya bagus banget. Bagus banget. Dan biasanya kalau nada terlalu rendah, ini kan termasuk agak rendah. Rendah buat Putri, ya. Putri ini ya. Ini feel-nya tetap. Feel-nya tetap ada. Powernya tetap ada, kedengaran banget, biasanya kan agak hilarong gitu suaranya, ngorok-ngorok. Termenung jauh. Itu kan adanya? Iya. Termenung jauh. Oke, lanjut. Ah.
napasnya enak. Wow, nafasnya di sini aku iniin. Tarikan nafas itu membantu banget untuk lagu seperti ini. Tapi aku salpok sama rambutnya itu bagus. Berubah lagi ya. Iya. Ini berkata nada yang gak nyaman untuk Putri ya, tapi rasanya enak banget. Sampai kamu bisa napas. Kalian merem deh dengerinnya. Coba kalian dengerin sambil merem. Itu feelnya. Lebih dapat feel. Lebih dapat kebayang semuanya. Ini Abi nahan banget nggak sih? Iya. Kayak ada sesuatu nggak sih? Iya. Nggak tahu nih. Aku dengar kayak Abi menahan sesuatu gitu. Emosinya terbawa terharu. Dua orang ini cengkoknya dua-duanya bagus. Rasanya rasa, kekuatan mereka tuh di rasa ya, interpretasikan lagunya itu bagus gitu. Putri sama Edi ini. Jadi kita bisa tahu ini lagu sedih, ini lagu bahagia, ini lagu apapun yang dibawain mereka tuh kita kayak terbawa. Kecurangan hatinya beneran nih. Tanpa doa mereka, mungkin Putri tidak akan bisa ada di titik sekarang. Oh, you're strong, Putri. Duh, dia kayak nangis. Papa adalah semangat yang membangun jiwa Abby untuk tetap berjuang. Yang membuat Ibi kuat. Doa mereka adalah ajiman yang sangat berharga dalam kehidupan Ibi. Ini benar-benar kecurahan hati mereka sih. Dan kita baru aja kemarin ya, spill sedikit ya. Dua hari yang lalu atau tiga hari kita sempat ngebahas Putri kan. Putri ini termasuk sangat strong banget kita bilang. Postingan dia yang Putri kangen sama mamanya, sama bapaknya gitu. Aku aja yang baru kehilangan seorang aja gitu, kayak it's hard gitu. Gimana Putri? Dia masih kecil. Tapi gila dia. Masih kecil banget. Kuat banget gitu untuk kita sempat ngomong Putri gila, orang hebat banget, kita bilangin umur yang masih kecil ditinggalin bapak ibunya tapi hebatnya skenario Allah itu betul banget. Putri itu dinaikin derajatnya, orang tuanya sempat merasakan gitu apa yang dicapai Putri,
baru Allah menarik itu. Itu kita sempat benar ngebahas gila ya putri benar-benar luar biasa ya. Luar biasa kita bilang itu. Dia bisa sekuat itu. Nyanyiin lagu lagu tentang orang tua itu susah ini ya. Ini luar biasa banget mereka bisa nahan emosi mereka. Dan ternyata tune-nya kawin ya mereka berdua. Iya. Enggak Putri enggak terlalu rendah banget gitu ya. Dan Tuyati enggak tinggi banget. Cengkok aja, tidak hanya dia bermain-main dengan lagu ini, tapi benar-benar ini kayak dari hati banget kan nyanyinya. Ini nyanyi yang benar-benar ngalir gitu aja. Iya kan? Aduh bagian hatiku. Enak banget ya. Tadi Abby juga ada sempat improve sedikit. Gimana tadi improve? Lupa deh gue improve. Tapi gila ini benar-benar terhanyut tahu benar-benar sampai kayak kita tuh kayak nggak konsen dengerin mereka nyanyi seperti apa, tapi kayak menikmati aja gitu dengerin mereka nyanyi ya. Makin ke belakang makin dibikin klimaks ya. Naik lagi. Banyak banget ininya apa? Kejutan-kejutannya gila dari yang dinaikin, diturunin. Kita kayak narik roller coaster yang benar-benar digojlok banget rasanya. Kalau nyanyi dari hati itu apa ya, nggak perlu terlalu aneh-aneh, nyampe aja. Ini aku berusaha tersenyum aja gitu, nggak mau bermewek-mewekan gitu sebenarnya.
kayak gimana nih. Wow, luar biasa ya. Sumpah aku sampai speechless banget. Aku salutnya sama Putri sih di sini ya. Ebi nanti dulu ya, kita ya, Putri dulu. Begitu kuatnya dia bisa menyanyikan lagu ini dari awal sampai selesai. Nggak ada sedikit pun kayak apa ya, kayak ya, gagal, nggak ada yang gagal nyanyiin gitu. Tapi dia benar bisa mengontrol emosinya nyanyiin lagu ini dari awal sampai selesai sempurna. Aku bilang dengan rasa yang enak banget. Dan Ebi juga nggak kalah dari Putri. Aku nggak, Ebi ini masih lengkap nggak ya keluarganya? Aku nggak tahu. Sepertinya masih ya. Tapi dia tetap bisa mengimbangi rasa yang dikasih Putri. Iya betul. Gak kalah ya. Gak kalah. Seimbang mereka. Iya. Dia benar-benar bisa ngimbangin rasa. Kalau Putri udah mengalami itu pasti tahu rasanya seperti apa gitu kan. Iya betul. Tapi Ebi itu benar-benar kayak bisa. Oh oke. Okay. Rasanya tuh seimbang. Jadi mereka tuh kawin banget. Sama. Suaranya, rasanya kawin, semuanya kawin. Ini gue sebenarnya gue mau nangis tau sebenarnya. Makin ke ending tuh kayak aduh makin enak. Cuma ya nggak mungkin dong kita dua-duanya mewek. Gak ada yang ngomong nanti dua-duanya mewek. Lagi ada yang mau ditambahin gak? Oke cukup, menurut aku ini keren banget. Aku sempat ngomong tadi sama dia, ini suasana hati aku lagi happy banget nih. Biasanya aku susah nangis gitu ya kan. Tapi nggak tahu gitu kayak gimana gitu. Nggak bisa wey. Keren banget sih. Keren banget. Wow, udah speechless kita. Udah sampai sini dulu aja lah video reaksi dari kita. Huh, kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya. Yeah. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan loncengnya jangan lupa buat dinyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.